Ya, kapal motor Sabuk Nusantara 91 rute Pulau Sapeken, Kalianget, Sumenep, kandas setelah menabrak karang di perairan Sapeken. 434 penumpang dan ABK dipastikan selamat dan dievakuasi ke kapal lain. Sementara penumpang dievakuasi menuju Sapeken menggunakan 4 armada dari bantuan KPLEP dan... Inilah kepanikan yang dialami penumpang kapal motor Sabuk Nusantara 91. Dalam video rekaman terlihat para penumpang dievakuasi ke kapal lain. Kapal motor ini memuat penumpang arus mudik balik lebaran dengan rute pelayaran Sapeken, Kalianget, Sumenep, Madura, Jawa Timur. Kondisi KM Sabuk Nusantara. Salah seorang penumpang mengatakan kapal kandas karena melintas di perairan dangkal setelah 30 menit melakukan perjalanan dari pelabuhan Sapeken, Sumenep. Kapal tadi menabrak karang pada saat 30 menit setelah kapal perjalanan dari dermaga atau pelabuhan Sapeken menuju dermaga Kangean. Daerah yang ditabrak itu cukup terlihat jelas oleh penumpang bahwa itu memang wilayah karang atau pasir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seluruh penumpang dan anak buah kapal dipastikan selamat. Dari Sumenep, Madura, Jawa Timur, Abdul Ahnyus melaporkan.